Oke, sahabatku semua ya, selamat berjumpa kembali bersama Mastik. Kali ini Mastik di 3 Maret 2023 ya, akan berusaha mencoba meliput lihat kejadian banjir. Ini banjir di sekitar Kampung Bagan ya, yang diakibatkan oleh luapan air danau dari Danau Dubi Angkang yang berada di Batam ini. Oke ya, air meluap sehingga menggenangi jalan dan sedikit perumahan. Baik sahabatku semua ya, kita segera menuju ke sana. Oke, jalan ini adalah sebuah bendungan ya, bendungan dari Danau Dubi Angkang yang menghubungkan dari Teluk Lengung menuju ke Kampung Bagan ya, di depan sana. Oke ya sahabatku semua ya, seperti biasanya bagi Anda yang baru saja menemukan channel YouTube Mastik Joss, jangan lupa ya berikan dukungan Anda, like, comment, and subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabatku semua. Oke, bersama Mastik, ini Mastik masih berada di Bagan ya. Oke, di sekitar Jam Duri Angkang. Ini salah satu jalan raya di depan perumahan. Oke, entah perumahan apa ini namanya ya, Mastik belum paham ini. Oke ya, nanti kita akan coba menuju ke sana. Oke, di sini banyak kendaraan yang melintas ya. Apakah aman untuk dilewati motor atau tidak? Oke, kebetulan masih bawa motor yang agak sedikit mengkhawatirkan ya. Oh, rupanya dalam. Dalam sekali ya. Arusnya sangat deras. Ini kaki Mastik saja hampir terbawa ini. Oke, coba Mastik menyeberang dulu. Kira-kira aman atau tidak untuk melewati jalanan yang banjir ini ya. Oke, bisa Anda saksikan kendaraan di sini padat. Arus terlalu deras ini. Di mana air meluap ya, meluap dari pembuangan dam Duri Angkang di seberang sana. Oke, anak-anak membantu mendorong ini. Karena kelihatannya sangat deras arusnya. Waduh, motor saya ini akan terendam air ini businya nanti. Oke, anak-anak membantu mendorongnya. Arus kuat, saudara-saudara. Oke ya, cukup sampai di sini dulu dari Mastik untuk Anda semua dari lokasi banjir di dekat Dam Duri Angkang. Oke sahabatku semua ya, hari ini terjadi banjir ya, air meluap dari pembuangan ya, Dam Duri Angkang. Oke, lokasinya berada tepat di depan perumahan Cipta Piayu Village. Oke sahabatku semua, kita lihat dulu ya seperti apa banjir di mana air meluap ya, disebabkan air yang meluap dari pembuangan waduk Duri Angkang. Oke, yang berada di depan sana. Oke, kita lihat. Air deras ya, masih mengalir.
Oke, pembuangannya di depan sana. Oke, tidak lagi bisa menampung ya. Kebetulan jalan raya ini terlalu rendah ya. Itu terlalu rendah dan berada tepat di depan Perumahan Cipta Piayu Village. Oke, di mana luapan air ini menimpa satu perumahan ya, Perumahan Cipta Piayu Village tersebut. Oke, bisa kita saksikan di seberang sana. Oke, kita saksikan juga bagaimana usaha dari kawan-kawan ya, pengendara baik sepeda motor maupun mobil ya, yang berusaha melintasi jalan ini. Oke, dari arah Muka Kuning. Oke, satu informasi untuk Anda yang melintas di jalan ini ya. Kalau bisa dimatiin saja mesin motor Anda ya. Didorong saja untuk lebih aman. Hey. Oke, ada Bapak Iwan namanya itu. Ini ada Bapak. Sedang meliput juga rupanya. Oke, sahabatku semua, Perumahan Cipta Piayu Village ya. Sebetulnya sih tidak perlu disebutkan. Di seberang sana terendam air. Oke. Ayo geser pelan-pelan, geser. Terendam air. Oke, ada ibu-ibu ya yang sedang membantu ya, membantu mengarahkan atau menginformasikan harus seperti apa melewati jalan yang terendam banjir ini ya, dengan arus yang begitu kuat. Matiin aja Pak, matiin aja. Nah, ini bapak satu ini berusaha mendorong motor ya, dimatiin itu mesinnya. Oke, luapan air dari waduk ini terlalu dalam. Oke, bisa kita lihat ya. Kaki saya terendam ini, sepatu botnya juga. Oke, kita saksikan bagaimana mereka berusaha yang menghidupkan motor ya. Tetap dihidupkan engine-nya saat melintasi. Dalam sini agak kurang aja Pak. Dalam sini Pak. Oke, ada pengendara yang dibantu dorong ya. Kita balik sini aja Pak, yang balik sini biar tak belanjak. Oke sahabatku semua, demikian saja ya sedikit informasi dari Mastik dari Pulau Batam, tepatnya di Kampung Bagan ya, di depan Perumahan Cipta Piayu Village. Oke sahabatku semua ya, demikian tadi ya informasi di hari pertama tanggal 3 Maret 2023. Oke, kita sama-sama berharap ya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini apabila air meluap dari curah hujan yang terlalu banyak ya di awal Maret ini. Oke, sehingga air meluap dari pembuangan Danau Duri Angkang. Oke, sedikit Mastik informasikan ya, di hari berikutnya 4 Maret 2023 ya, petugas diturunkan beserta sejumlah alat berat. Oke, seperti yang nampak di sini. Oke sahabatku semua ya, berkat kerja keras para petugas dengan sejumlah alat berat yang diturunkan, keadaan kembali normal ya, berangsur normal. Oke, semoga saja tidak terjadi di kemudian hari. Oke, demikian saja sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.